Sosok gelandang blasteran Indonesia-Inggris, Jack Brown memberikan sebuah pelajaran berharga untuk para pecinta sepak bola tanah air. Kegigihannya membawa remaja berusia 18 tahun ini menjadi idola baru Timnas Indonesia U19. Bersinarnya Jack Brown di Timnas Indonesia U19 saat ini tak lepas dari penampilan luar biasa yang ia tunjukkan pada laga persahabatan melawan Macedonia Utara di Stadion NLG Naksins pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Berkat aksi ciamik Jack Brown itu mengingatkan kita kepada sosok Kylian Mbappe. Pemain yang tak terlalu lincah namun finishingnya sangatlah mematikan. Maka dari itu banyak masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Jack Brown adalah pemain titisan Kylian Mbappe. Seperti yang kita ketahui, Jack Brown sebelumnya sempat diragukan oleh para netizen budiman Indonesia tatkala melawan Bosnia Herzegovina, sebelum akhirnya dibayar tuntas olehnya lewat 2 gol melawan Macedonia Utara. Namun satu hal yang perlu diingat adalah keberhasilan Jack Brown tampil prima di laga melawan Macedonia Utara tak lepas dari kegigihannya selama ini. I had my bad days, but it doesn't mean I lost my selling way.